Dan seperti biasa kita ke Jabatan Meteorologi untuk laporan cuaca esok, Atika. Baik, itu saja bersama pegawainya Afizal Hakim. Silakan. Afizal, silakan. Terima kasih Akhta dan juga Atika. Saya Afizal akan menyampaikan anda laporan cuaca pada malam ini. Baiklah, kita mulakan dengan melihat paparan carta angin terlebih dahulu. Keadaan angin tidak banyak berubah untuk 2-3 hari ini. Masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah, iaitu sekitar 10 hingga 20 km sejam. Dan dalam keadaan yang sebegini, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora bagi mana-mana kawasan perairan di negara kita buat masa ini. Baiklah, untuk melihat keadaan cuaca, kita beralih pula kepada paparan imej satelit. Seperti yang dapat anda lihat, terdapatnya pembentukan kelompok awan aktif yang lebih tertumpu di kawasan tengah semenanjung Malaysia, begitu juga di bahagian Sandakan di negeri Sabah. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih jelas, kita beralih pula kepada paparan imej gemeradar. Di semenanjung Malaysia pada ketika ini, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pedalaman pantai barat semenanjung Malaysia seperti di negeri Perak dan juga Selangor, begitu juga di negeri Terengganu dan juga Pahang. Keadaan cuaca yang lembap yang sedang bergerak perlahan-lahan menuju ke arah pantai ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat malam nanti. Namun begitu, untuk negeri Kelantan dijangkakan menjelang lewat malam nanti keadaan cuaca yang lembap akan masuk. Manakala untuk negeri Sabah pula, pada ketika ini hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Sandakan. Keadaan cuaca yang lembap ini pula dijangkakan akan beransur reda dalam sejam dua sahaja lagi. Manakala untuk negeri Sarawak pula, pada ketika ini tiada hujan di kesemua bahagian. Baiklah, untuk keadaan cuaca bagi hari esok pula, seterusnya kita beralih pula kepada model ramalan kami di semenanjung Malaysia. Untuk esok pagi, dijangkakan hujan berserta ribut petir boleh berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pesisiran pantai barat semenanjung Malaysia. Manakala menjelang petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat dijangkakan boleh berlaku dan lebih tertumpu di bahagian tengah dan juga pantai timur semenanjung Malaysia. Bagi negeri Sabah pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat dijangkakan boleh berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pedalaman dan juga di bahagian Sandakan di negeri Sabah. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca pada malam ini. Seterusnya kita ketinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk esok pagi.